masa hadapan anak-anak cucu cicit kita semua rusak. Oleh karena itu kita perlu mempertahankan, jaga keselamatan, pagar-pagar perlindungan hak-hak negeri Sabah. Dan inilah sebab kita telah memberi penerangan kepada rakyat di seluruh negeri Sabah supaya kita ini mesti bekerja melaksanakan PAS sementara Sabah, PSS. Kami meragukan karena dikatakan 600 ribu akan diberi PAS sementara. Mereka yang memegang AMN 13 dan juga kad-kad burung dan seterusnya akan diberi. Kami bertanya, siapa semua ini 600 ribu ini? Apa sistem penapisan sebenarnya? Apa ini jalan kuasa yang akan apa semua pemohon-pemohon ini? Kita tidak mau, ini adalah landasan untuk menjadikan mereka tinggal tetap di Sabah atau pemberian citizenship. Tapi teguh rakyat didahulukan, pemimpin turun padang demi rakyat jelata. Keputusan Perdana Menteri mewujudkan satu portfolio khusus mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak, bukti keseriusan Kerajaan Persekutuan membangunkan penduduk di kedua-dua negeri dalam pelbagai bidang. Saya rasa kementerian di bawah Datuk Ong Kili khas untuk Sabah dan Sarawak mengabarkan kesungguhan yang berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkutuk dalam kita berbincang memilih dengan MACC. Itulah yang kita tunggu-tunggu selama ini dan ianya akan menjadi satu ruang untuk kami, walaupun bukan portfolio saya, kita boleh mendengar apa menjadi pandangan kementerian yang lain dan juga ahli-ahli kabinet yang lain untuk melihat dari sudut bagaimana MA63 ini begitu penting untuk negara.